Dan kemudian bagaimana untuk mengurangi terorisme? Ya, salah satu kenapa saya selaku Pangdam 9 menggagas untuk melaksanakan upacara di Penetowi ini. Ini juga salah satu adalah saya berupaya untuk merubah stigma, ya, bahwa Bima ini kampung teroris, Bima ini produsen teroris. Saya datang membawa kedamaian. Saya Pangdam Udayana dan Rem 162 Kapolda NTB datang ke sini membawa kedamaian. Dan kita buktikan pada hari ini bahwa kita damai. Kalaulah ada saudara-saudara kita yang hari ini masih keliru, jadi tugas kita semua bersama untuk mengajak dia kembali ke jalan yang benar, dari mana kita bernegara, negara kesatuan Republik Indonesia ini kemajemukan, keberagaman itu adalah kekayaan. Jadi ini adalah salah satu upaya kami, upaya saya, Pangdam Udayana, Kapolda NTB, dan Rem 162 untuk menghilangkan stigma Bima, Kota Bima, Kabupaten Bima, apalagi Penatowi ini sebagai kampung teroris. Ada orang yang hari ini mungkin masih tidak sepaham dengan kita, tapi kan tidak semua masyarakat ini, sehingga tidak boleh kita generalisasi bahwa orang Bima itu teroris. Demikian mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Jenderal. Salim. Terima kasih Jenderal. Ya, kunjungan langsung Jenderal Wirabakti. Kampung Pancasila di sini. Penatowi dari Kampung Pancasila. Pokoknya kalau air ngalir itu dia udah dapat makanan sendiri secara alami. Belum ngopi di atas itu sama. Kasih makan ya. Oh, gitu ya.
Dikit-dikit. Siap. Alhamdulillah.